Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim, Kepala Desa Sengit, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Saya dilantik tanggal 26 Januari tahun 2018. Sini masalah pamsi, Mas. Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada pemerintah, khususnya baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, yang telah memberi bantuan kepada kami, desa kami, Desa Sengir, untuk dibangun fasilitas pamsi, Mas, pada tahun 2017. Jadi sini masyarakat sangat bersyukur untuk ini, karena di samping kualitas airnya alhamdulillah cukup baik, kemudian samping itu dengan biaya per SR-nya bisa dikatakan sangat minim karena kita menggunakan gravitasi bukan dengan tenaga mesin. Jadi untuk saat ini sebagai tes uji coba sudah 32 SR yang menyalurkan ke rumah-rumah. Nah, kemudian ada fasilitas umum yang juga kita pergunakan air dari pamsi mas ini bersama masjid. Jadi air di masjid, keran-keran tempat wudhu sudah menggunakan air dari pamsi mas. Alhamdulillah cukup terpenuhi dan tidak ada kekurangan. Memang kendala bisa dikatakan pada saat kemarau panjang otomatis mungkin semua sumber air akan menyusut. Tetapi alhamdulillah untuk sumber air kami masih bisa sedikit kami atasi, dan kebutuhan untuk air rumah tangga masyarakat masih bisa dikatakan kita penuhi, walaupun sifatnya dengan sistem buka tutup. Itu alternatif kita, dan alhamdulillah masyarakat berterima kasih karena ada bangunan dari pamsi mas ini, terutama pada saat musim kemarau. Kalau musim kemarau, ketika sumur di rumah mengering, mereka harus mangkut air cukup jauh, ya. Jadi dengan adanya bangunan pamsi mas ini, walaupun mereka mangkut air cuma dari kantor umum yang ada, jadi masih terjangkau, bisa dikatakan masih dekat jangkauannya dari rumah tangga mereka. Gitu, alhamdulillah, mereka terima kasih. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PUPR yang telah menyalurkan bantuan pamsi mas ini ke desa-desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Lesmana, asal dari Desa Sengir. Testimoninya dari pamsi mas ini merasa terbantu dengan adanya aliran air selama beberapa bulan ini, yang kurang lebih sudah hampir 4 bulan. Sebelum ada program SR ini, kita memang belum ada sumurnya, Pak. Jadi kita bikin rumah baru merasa terbantu dengan adanya program SR ini, Pak. Terima kasih kepada Kementerian PUPR atas program pamsi masnya. Oke.